Pertalite 19.000. Pertalite 19.000. Iya. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ngevlog di daerah Pantura, guys. Ternyata enak, guys. Editing sendiri lewat jalan Pantura, sepi lancar. Next musim lebaran le, macet banget ini. Kapannya gembrung-brung ini. Sore-sore lewat Pantura menuju Jakarta santai, slow. Kenapa kita tabrakan ya? Tabrakan gue, bukan anak baik. Yang Pantura ketone adem kayak gitu, tapi wah tiba-tiba bro kayak gue, guys. Mulanya hati-hati ya, jangan ngantuk, selalu jaga, waspada, fokus naring jalan nih gue. Yang Pantura kena ora bisa ditebak. Katanya slow, aman, adem, tiba-tiba glubre kayak gue. Miki contohnya Miki bapaknya ke rumah masih kayaknya serempetan. Mau anak sih, jane sayang orang kerikot R15 serempetan orang mobil langsung ajur ya aku. Cuma kena hari ini videonya orang kerikot, guys. Jalannya anyar ya, nembe diperbaiki, enak tuh. Tangnya lempeng terus. Orang gerinjal-gerinjul, lelelelele, ibunya ngapain ngeri mendadak. Mobilnya bingung gak harus nyali papora gue. Penginapan, rumah makan, oh kena sing sing pengi ake pemandangan indah kayak guys, naring kayaknya kayak kira pamanukan pokoknya nih ya. Nah, tutut pedas, sodia selele. Tempatnya guys, penginapan Pondok Mawar Akbar ini pengi pating kerlip di naring kene guys, hiburan malam. Dewi sore biasanya cewennya pada rata pretep. Masa urung ketonnya jam 5-an maghrib kayaknya wis standby pada jagung nang aring pinggir gue putri karaoke masih tutupan tentang kayaknya kayak sing truk pada mangkal pada ngetes ben baterainya full maning full charger. Yes yes. Nah, iya orang pada nongol sebenarnya gue gadis pedesa. Sayang dia orang keton. Oh ternyata nang kena oke penginapan terus banyak penginapan guys di Subang. Alhamdulillah suasana cerah. Kemiku kerbau-kerbau kapora sih, anginnya banter banget sih ngelawan angin guys. Enggak ngalun temen ya. Mantep guys tuh. Oh indah kan guys.
kan kene kan ndelanger iku iso jeblas kaya gitu. Oh. Nah, ngapain nih, guys? Oh, ternyata motornya mogok, mobilnya ding, itu motor. Jancok kowe. Bane pesambok apa bocor. Ya begitulah kalau ngeblok di jalan raya, banyak kejadian-kejadian unik yang terekam kameraku. Aku santai bae ora kebut-kebutan ge. Buntutin mbak apa ibu-ibu ge bodo amat. Pengen santai. Ternyata kene ibu-ibu nunggang motore temen lagi kecepatannya cuma sayang ge pedometerku rusak. Urung ganti-ganti urung sempet. Urung ana waktu sibuk mulai duit terus. Suasana sore hari di Pantura ya guys. Jalan kono ngaring Kerawang macet apa ora? Ternyata enak nggak motor alon-alon. Nek kebut-kebutan gembrungsung apa nih? Lho. Yo tarik gas. Panter-panter bengkak. Ini pakai helm kan? Oke, cowok-cowok pada kencan ternyata lewat jalan Pantura. Ini helm hijau. Ih, mesra temen. Berpendukan kayak Teletubbies. Saya ngarepe manding ke cewek-cewek. Oke, pada jalan-jalan yang sore ke cewek-cewek. Di mudik kayaknya gue, gak watas apa gue. Sore sih karena operasi aman lancar. Kayak ini kayak setengah enam guys. Isma dan belerang kayak matahari ini. Eh, wong Indonesia. Gue ya loro ambil langsung jalannya piruet tuh pengen bikin kecelakaan gue guys. Soalnya kan nariknya ada ya mandi-mandi gede dalam sepione aman ampura ya bisik ya. Kenal pota itu berisik banget ya lah. Segitu saja vlog saya sore hari ini lewat Pantura yang asik lah, banyak kejadian asik di Pantura. Jika suka sama video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Di mana-mana tempe enak orang apa orang kebenak salam dari motovlog ke Bumen. Terima kasih.